bedanya wayang kulit dan wayang kulit itu, kalau wayang kulit itu dibuat dari kayu, kalau wayang kulit dibuat dari kulit lembu atau kulit apa. Terus kenapa wayang kulit ada di Wonosobo? Ini dulunya cerita waktu penjajahan Belanda, ada salah satu pangeran Kajuruan itu menantu Raden Pekik Trunojoyo dari Belanda. Itu berjuang bersama laskarnya melawan Belanda. Dan di waktu perang melawan Belanda itu kalah, akhirnya mundurnya ke Gunung Kendeng sini. Sebelum Wonosobo ada pemukiman sebelum jadi desa Wonosobo. Dia masih berwujud di hutan Belantara. Pangeran Kajuruan bersama laskarnya istirahat di hutan ini. Dan di hutan itu ditemui dua sumber sendang. Dan sumber sendang itu sangat jernih airnya. Dalam pikiran Pangeran Kajuruan, wah kalau hutan ini dibabat langsung dibuka, dijadikan pemukiman warga atau dijadikan pedesaan, ini bagus. Akhirnya melakukan semedi Pangeran Kajuruan, dan di sini namanya tempat Pangeran Kajuruan bertapa itu sekarang masih ada petilasannya, namanya Anjojuran, masih ada sampai sekarang. Terus dalam semedi itu Pangeran Kajuruan didatangi dua penghuni, itu Mak Welus namanya Mbah Karya dan Mbah Sudena, berkata kepada Pangeran Kajuruan, kalau kamu ingin membuka hutan ini, kamu jadikan pedesaan, saya bolehkan Mbah Karya itu penghuni Sendang Dua dan Mbah Sudena penghuni Sendang Gati. Saya dan adik saya boleh hutan ini kamu buka menjadi sebuah pedesaan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya satu, setiap bulan dulu nggak ada bulan suci itu bulannya bulan Rojab. Dicari hari Kamis Pon. Kamis Pon diadakan penyembelian pedus kendin atau kambing kendin. Dua ekor, yang satu ekor di Sendang Diwot dan satunya Sendang Hadi. Dan yang kedua, hari Sabtu Kliwon dan Minggu Leginya, dicari hari Sabtu Kliwon dan Minggu Leginya. Itu diadakan pagelaran wayang yang terbuat dari kayu. Sebenarnya sekarang wayang titik. Itu pesan-pesan dari dua danya Mbak Karya dan Mbak Sumina. Nah akhirnya mendapat pangsit itu dari penghuni, akhirnya Pangeran Kajuruan selesai bertapa dan memulailah menyampaikan apa yang menjadi pangsit dalam Pangeran Kajuruan meditasi, bahwa hutan ini boleh ditebang asalkan setiap bulan itu belum ada bulan orang dulu. Bulannya Rojab, kalau enggak Rojab ya sebelum Rojab yang ada harinya Kamis Pon. Itu menyembelih kambing kendit dan Sabtu Kliwon dan Minggu Leginya pagelaran wayang kayu itu. Dan hutan itu boleh dibabat. Akhirnya Pangeran Kajuruan bersama laskarnya membabat hutan ini. Dan terjadilah sebuah pedesaan, di dalam waktu menebang pohon itu cincin Pangeran Kajuruan hilang tiba-tiba dan dicari enggak ada. Akhirnya sudahlah, memang sudah takdir, dengan hilangnya mata cincin saya, hutan ini besok kalau sudah menjadi pedesaan atau berjur-jur jaring zaman, tak jenak not besok wono itu hutan, soto itu mata cincin. Itulah kenapa wayang kulit ada di Wonosobo. Terus kulit itu, kalau wayang kulit itu udah banyak dikenal orang, ceritanya Ramayana, Mahabharata. Tapi kalau untuk wayang titik ini menceritakan cerita babat, kesemu Jawa cerita babat adalah contohnya sejarah Majapahit. Sejarah Majapahit itu cerita
ada Kenaro, ada Damarwulan, Minak Jingga, dan lain sebagainya. Gitu. Dan cara menggerakkan wayang juga sebetan cara kalau wayang kulit itu kan penuh keterampilan. Wayang kulit itu harus terampil. Ini ceritanya memang ya cari karakter yang sifatnya seperti nek nduk wayang kulit itu sengkuni. Sengkuni. Dia nu apa dibayang kritik, ini temenggung, pangkatnya itu temenggung. Karena apa ini pakai baju seperti ini. Ini temenggung. Ini di alam udah di wayang lain, sudah lain cerita. Tapi namanya Dayu. Sudah. Ini abinya Minak Jingga. Jadi bedanya Sengkuni dimanapun cerita, dimanapun tempat, lain cerita, lain apa itu tetap kalau Sengkuni tetap Sengkuni, enggak berubah namanya. Tapi kalau main titik bisa ini seumpama ini kan cerita Minak Jingga, ini bisa menjadi Sengkuni, bisa menjadi Dayun. Ini coro wayang kulite Janaka Arjuna. Ini patih long beder, ini patih Rabu Kencono Wungu di Majapahit. Solo pati sa pemegu jadikan pemegu adipati juga bisa siapa ya kalau ini kalau dia harus angkat buta dari permintaan dan yang lagi berkarya harus dengan satu tahun sekali itu harus diadakan ritual penunggang kambing dan pagelaran wayang titik. Kenapa kalau wayang titik ini tujuannya dari Mbah Karya dan Mbah Suminah untuk melestarikan sindang tersebut. Berhasil sampai sekarang. Mungkin orang dulu sudah tahu, tapi dirahasiakan. Tapi saya pribadi, ini orang Jawa, semakin saya semakin bertambah umur, kan semakin berasa. Jadi wayang kayu, ini kan bukan wayang titiknya yang dilestarikan. Kayu itu hanya sebuah simbol. Jadi dengan besarnya air, mata air yang keluar dari bumi, kelestarian alam. Dan pertama.